Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dari Tokopedia. Ini paketannya. Kita akan buka. Kita akan buka barangnya. Ini kardusnya penyok-penyok, mungkin karena jauh barangnya udah penyok-penyok kayak gini, mungkin ditumpuk, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kondisi barangnya baik. Oke, langsung aja kita buka. Kita lihat dalamnya seperti apa, guys. Karena ini kipas angin cuma murah, harga 80, ya jangan harapin kipas angin yang bagus karena harganya yang cukup murah. Seperti ini kondisinya kipas angin ini, kecil, simple, cuma kipas angin, colokan, dan juga buku kitab-kitab, kartu garansi katanya, tapi enggak perlu lah kayaknya, juga ya harga segitu mah enggak perlu garansi juga enggak apa-apa, tapi overall bagus, ada garansinya, service centernya Jawa Tengah, ini di Semarang, Jawa Timur, Surabaya, Sulawesi Selatan, Makassar, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Palembang, Jakarta Utara. Berarti udah banyak service centernya. Ini cara menggunakannya. Oke, cuma gitu-gitu aja. Seperti ini penampakannya kipasnya. Oke, jangan. Oke. Seperti ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.